Sama-sama properti, balik lagi bersama kita. Kita kali ini siang ini lagi berada di salah satu perumahan di Cirende, Tangerang Selatan. Sebenarnya perbatasan dengan Jakarta Selatan ya. Ini namanya perumahan Synthesis Homes, berada di Cirende, Tangerang Selatan. Lokasinya strategis banget, hanya 15 menit ke stasiun MRT Lebak Bulus. Di belakang, berikut adalah contoh show unit rumah Synthesis Home tipe Paras. Ini rumah ini tuh hanya memiliki luas tanah 60 tapi memiliki 3 kamar tidur. Nah, gimana sih cara apa namanya dalamannya kayak gimana 3 kamar tidur luas 60 ya. Sebelum kita masuk ke dalam, lihat dulu dari depannya. Ini tuh tipe desainnya minimalis dan berada di hook, ada tamannya di depan. Carportnya ada satu mobil, muat satu mobil ya. Warnanya juga elegan banget ya, kayak apa ya, minimalis banget lah rumahnya ini kalau dari depannya. Nah, kalau dari dalamnya kita langsung yuk. Nah, sini sama-sama masuk. Bisa dilihat ini dalaman dari rumah Synthesis Homes tipe Paras, luas tanah 60 ya. Ini mungil banget ya, living roomnya tuh mungil ya, lucu gitu. Ini sofa, ini TV, dan ini kitchen, dapur. Minimalis banget, desainnya minimalis dan simpel ya, desainnya simpel, nggak terlalu banyak barang, terus juga nggak terlalu besar juga karena luas tanahnya juga nggak terlalu besar, hanya 60. Ini tata letaknya juga bagus, jadi kan rumah ini tuh kayak luas 60 tuh di pikiran orang tuh kayak kecil banget ya, cuman ini tata letaknya tuh bagus. Jadi nggak terlalu sempit ya. Di dalam ini, di lantai bawah ada living room, ada kitchen ya. Di sini ada powder room, ada wastafel juga. Bisa dilihat sama-sama masuk dalam. Ya, itu ada powder room, ada toilet. Nah, di sebelah kanan sini, ini ada kamar anak. Nah, ini size-nya sebenarnya agak kecil, cuman lagi-lagi di desainnya itu supaya kelihatan besar ya. Ini sebenarnya ini kasurnya ini tuh bisa dilipat ke atas gitu loh. Jadi kalau udah nggak tidur bisa ke atas kayak gitu. Nah, itu tuh ada soketannya. Di sini juga ada meja belajar ya. Ada lemari juga untuk pakaian. Nah, di sini ini tuh ada taman. Tamannya. Pencahayaan ruang ini juga apa namanya masuk ya, jendelanya besar, jadi nanti kalau itu tinggal ke atas itu udaranya masuk, pencahayaannya masuk. Nah, tadi itu adalah penampakan dari lantai pertama rumah Synthesis Homes ya. Di lantai pertama tadi ada satu kamar tidur dan satu toilet ya, powder room, dan ada taman juga di sampingnya. Oke. Kita lanjut ke lantai 2 ya. Let's go. Nah, ini adalah lantai kedua ya. Di sini tuh ada slot space gitu. Ini dia didesain ditaruhin tanaman dan ada lemarinya. Ada kaca ya, desainnya seperti itu. Ini lagi-lagi pencahayaannya di setiap ruangan itu masuk. Setiap ruangan masuk ya, udaranya tentunya bagus ya, kalau apa cahaya masuk, udara pasti masuk. Oke, di samping kita ini ada kamar anak ya. Lagi-lagi ini tuh space-nya agak kecil, cuman di desainnya tuh bagus banget, jadi kelihatan besar. Ini bisa jadi inspirasi Sobat Safa kalau beli rumah ini ya. Dan rumah ini kamar ini tuh jendelanya gede, jadi udaranya masuk, terus juga pencahayaannya masuk ya. Bagus banget deh pokoknya rumah ini tuh, di setiap sudut ruangan pasti ada udara yang masuk dan cahaya yang masuk. Bagus banget. Dalam ini ada kasur. Nah, di sini juga ada buat simpan pakaian. Nah. Tuh, ini ada meja rias, meja belajar, meja kerja, ada lemarinya ya. Oke, kita lanjut ke kamar yang kedua. Nah, ini bisa dibilang seperti master bedroomnya, yang gedenya
ya, karena memiliki luasan yang agak besar dari kamar-kamar yang lain, ya. Dan di sini ada jendela, lagi-lagi jendela, udaranya masuk, pencahayaannya masuk. Ini gede jendelanya, bisa dilihat ya, gede. Nah, ini kasurnya gede juga, space-nya masih besar. Dan ada balkon sama sofa. Ini balkonnya. Balkonnya agak luas nih. Nah, balkonnya agak luas. Luas tanah 60, 3 kamar tidur, ada balkonnya. Keren deh pokoknya. Desainnya minimalis, simple ya. Kekinian banget pokoknya desainnya. Nah, di antara dua kamar tadi, ini tengah-tengahnya ada kamar mandinya terus apa? Yuk, masuk dalam. Nah, ini dia kamar mandinya. Ada sink shower, ada toilet, ada wastafel. Ini keramik ya. Keramiknya putih, jadi desainnya tuh kayak cantik gitu loh. Putih-putih cantik mana ya? Terang gitu. Ada hiasan tanamannya, cerminnya juga besar, ya. Di tengah-tengah kamar tadi di sini ada kamar mandi. Nah, tadi kita udah lihat rumah dalamnya, depannya ya. Itu desainnya bagus banget, minimalis, terus juga simple ya. Ini rumah ini juga semuanya hampir full, hampir, dan sisa 16 unit aja sobat Safa. Ini ya, rumahnya ready unit. Nah, bisa dilihat nih. Nah, rumahnya itu ready, eksklusif banget ya rumahnya nih. Areanya strategis, dekat dengan stasiun MRT, dekat rumah sakit, dekat dengan sekolah ya. Terus juga di dalam rumah ini ada beberapa fasilitas yang mendukung, seperti one gate system, keamanan 24 jam, ada CCTV nya terus ada kolam renang, jogging track, ada gym, banyak banget. Nanti kita lihat satu-satu fasilitasnya sama-sama ya. Saya lagi di salah satu fasilitas dari rumah Synthesis Homes, namanya Sport Park. Jadi ini kayak fasilitas outdoor gitu. Nah, ini dia kayak fasilitas gym outdoor ya. Kalau indoornya ada sebelah sana, itu bareng sama clubhouse. Nanti kita ke sana. Let's go. House. Nah, ini tepat di depan saya clubhouse-nya ya. Kita sambil lihat. Tadi kan saya ada sebut jogging track tuh. Nah, aku tadi cek di sini tuh enggak ada jogging track-nya. Maksudnya area untuk jogging track tuh enggak ada. Tapi di area perkomplekan ini, perumahan itu gede banget. Jadi bisa jogging apa? Bisa lari-lari mengelilingi perumahan. Perumahan ini tuh udah full, hampir full, sisa 16 unit sama-sama. Tuh. Bisa lihat sini. Itu udah full. Udah hampir full ya. Nah, di sini kan nggak ada jogging track tuh, jadi emang rawa jalannya juga luas, jadi nggak usah khawatir kayak ada mobil apa gimana, jadi aman untuk jogging track atau bersepeda ya. Ini adalah clubhouse-nya ya. Di depan ini ada ruang multifungsi ya, cuman ini lagi dipakai sama pihak pengelola untuk taruh barang. Nah, di sini kita udah masuk dalam clubhouse-nya. Pas masuk di sebelah kiri ada musola. Itu lumayan juga space-nya buat orang sholat, buat orang ibadah, biar tambah khusyuk. Di sini ada tempat wudunya ya. Dan ini tuh ada dua lantai ya, ada dua lantai. Satu lantai ini ada ruang multifungsi, ada musola dan kolam renang. Nih kita lihat. Nah, ini adalah kolam renangnya. Cakep ya. Lihat tuh. Bentuknya love. Sebelah sana ada kamar bilas, buat bilas ya,
habis renang bisa bila sana, dan di sini ada toilet, ada dua untuk laki dan perempuan. Nah, ini kita udah di lantai 2 di clubhouse-nya. Ini ada gym, gymnya lumayan gede. Tadi kita lihat ada outdoor ya, gym outdoor ya, sport park. Di sini ada gym indoor-nya. Nah, ini dia gymnya. Ya, sudah lengkap, semua beban ya. Nah, ini box view-nya ini. Tuh. Ini bisa yoga corner, bisa yoga, view-nya langsung ke pool. Ini bisa dibuka ya. Tuh. Udara bisa masuk ya kan. View-nya bagus kalau renang. Jadi bikin nyaman buat yoga, buat relaksasi ya. Unitnya udah lihat dalam rumahnya, udah lihat fasilitas dan area perumahannya. Ya, lagi-lagi aku tekanin, ini tuh ready to live dan udah hampir full, sisa 16 unit aja. Ya. Nah, terus juga areanya juga bagus rumahnya, fasilitasnya lengkap. Ya. Kalau sobat Safa mau tanya-tanya, mau kepo-kepo nih, bisa banget hubungin aja customer service kita ya. Dan visit juga website kita di www.safa.co.id. Di sana lengkap harganya, terus lagi peparas ada apa aja, luasnya berapa, harganya starting berapa, dan cara bayarnya gimana tuh bisa sobat Safa tanyain ke customer service kita ya. Nah, jangan lupa di like dan komen, share, subscribe video kita, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video kita selanjutnya lagi review kemana ya sobat Safa. Sampai di sini dulu ya, sama-sama. Sama seperti kelas tadi.